Aja ti abdi aya beas tanya ti kumasai ka eta. Tangkinya. Insyaallah. Tangkinya. Anjing cara ka tugas mas di ronsen sareng bubi dan sareng ieu wapin ya. Yang sabar aja, ini kita diangkat ke sana. Ketemu 8, Pak. Oh, ketemu 8. Ya, Oma tempunya wayahna, soalnya gak wakas. Soalnya gejalana bisa kelainan, lain tina batu kelainan begirannya. Masihan. Etah Ibu Rama Abdi tadi tiba ke iya, Karahi. Ketinggal Abdi kegaduh gitu, ada pembongkaran bumi gitu. Nah, dipastikan ke Abdi tirai teh itu Bama keng maning itu maning itu orang bangun itu bangun mulai mau udang kena supir di Bandung supir Pak liren supir Pak terus kita bensinan Abdi teh liren we ayo nama sejarah ini Corona teh gitu minang karena mah. Angkot mah. Mohon. Angkot tulisan mana? Swasta Rasibu. Bujang-bujang kange setor, bujang-bujang kange abdi. Teh sirik kabur, kita dudungan dan kita tak abdi. Teh para misi gitu. Enak mah mobil bentar pas kubatur. Sali kaya dia teh nah. Kita kaya murang kali, betul lempar. Ya teh. Oh, dua sada enak pas. Karena jang iya mah musus kusek burabun salih musus kusek burabun ciok setetea sama ini rek tegering kumah ada titik layak huni gitu pakaian gitu rapi tidak tepat pakaian ridonya dina kakak sih kaya nanti itu kampung no kampung bukit kampung mohon Wala. Mangga. Informasi dari Pak Babin ya, Pak Bripka Widiansah. Alhamdulillah Pak Babinnya, Pak Bripka Widiansah ini aktif ya, diakui oleh masyarakat. Saya informasi tadi tolong dicek ke lapangan. Kemudian kami berangkat dengan tim Humas Polsek ya, Pak Aibda Yosep datang ke lapangan langsung melihat memang Pak Pemali ini pantas ya, sudah kewajiban kita untuk dibantu. Mungkin rencana Polsek Banyumbang akan mengadakan bedah rumah karena beliau mempunyai tanah seluas 2 tumbak ya. Mungkin akan dibangun supaya layak huni ya. Minimal layak huni supaya anak-anaknya sehat ya, keluarganya sehat. Dan harapan saya dari pemerintah juga ya, desa yang memperhatikan ya, karena memang Pak Pemali ini hidupnya di bawah garis kemiskinan. Bantuan apa saja yang sudah dilakukan oleh RT RW setempat dan juga desa? Dari RW setempat, dari dana gotong royong Pak, cuman yang diperhatikan yang miskin emang ada perhatian gitu, cuman yang dari dana gotong royong itu semuanya digitik rata, cuman ada perhatian buat yang tidak mampu seperti Pak Komali Pak. Ada lebihnya gitu buat Pak Komali. Cuman dari dana desa sementara ini cuman belum ada ya. Belum keluar dana gotong royongnya, belum keluar dana rumah kumuhnya, belum keluar. Sekarang mengumpulkan beras buat Pak Komali Pak. Ya katanya sehari-harinya suka ada bantuan juga dari warga setempat gitu ya. Ada. Untuk makan segala macam. Boleh diceritakan seperti apa? Dari kakaknya setiap kadang-kadang 2 hari sekali Pak dikasih beras Pak. Saya berkoordinasi dengan pihak tur desa, dengan para RT RW dengan cara saya belusukan ke tiap warga-warga lihat situasi. Adapun memang permasalahan sekecil apapun kita berupaya untuk dimusyawarah. Adapun memang nanti ada saran-saran, kita coba untuk mencari solusi yang terbaik. Oke, fungsi belusukan ini untuk apa? Kita melihat situasi yang mungkin dengan adanya masyarakat yang kurang mampu, terus kita juga melihat situasi keamanan bila mana ada istilahnya kejadian-kejadian harus segera
melapor khususnya ke RT RW selanjutnya ke saya. Sembako berupa beras sebanyak 25 kg, uang tunai, dan juga mungkin bantuan terakhir seperti yang sudah saya terangkan barusan, program jangka panjang ingin memperbaiki rumahnya Bapak Komali ini.